Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil sejumlah tokoh yang diproyeksikan menjadi calon menteri di kabinetnya. Total ada 49 tokoh yang dipanggil ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober. Beberapa nama besar hadir, mulai dari politisi hingga teknokrat. Ada nama-nama politisi seperti Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalil, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Ia juga memanggil nama-nama non-politisi macam Purnawirawan TNI Polri seperti Tito Karnavian, Muhammad Herindra, hingga Wakapolri Agus Andrianto, atau yang mengejutkan Veronica Tan, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Kahanasaruddin Umar. Apa dari nama-nama itu, tak satu pun berasal dari PDIP, padahal beredar isu kencang bahwa Partai Banteng itu bakal masuk kabinet. Susunan kabinet Prabowo awalnya dibocorkan oleh Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, pada 9 Oktober di Kompleks Parlemen. Katanya, kabinet Prabowo akan berisikan 44 sampai 54 menteri. Ia bilang, akan ada menteri dari kabinet Jokowi dan menteri dari PDIP. Kriteria menteri kabinet Jokowi sudah terpenuhi pada Senin 14 Oktober, ada Pratikno, Sri Mulyani, hingga Erick Thohir. Sementara tak seorang pun politisi PDIP hadir hari Senin di Kertanegara.